Oke coy, Mia penguasa epic bro. Ini part 2 nya ya coy ya. Yang kemarin Layla, sekarang kita gas Mia. Jadi kita main di epic itu sesuai dengan apa lah? Sesuai dengan metanya ya bro. Ya sebenarnya kalau kayak Mia, Layla itu jarang banget ya di pick di apa ya rank-rank tinggi. Soalnya gimana ya, nanti gue jelasin ya bro ya. Dan gue bakal ngasih beberapa tips dan trik untuk kalian yang mungkin masih di epic suka make Mia. Itu bisa kok pakai Mia ini lolos dari tier epic menuju ke legend atau bahkan ke mythic coy sebenarnya ya bro ya. Tapi ya banyak banget syaratnya coy, agak berat juga gitu loh ya. Kita nanti bakal saya jelaskan sambil main lah ya coy ya, trik mudah win dengan Mia coy. Santai-santai, kita langsung aja masuk ke gameplaynya ya bro ya. Kok nggak main di tier tinggi bang? Santai bro, ya bertahap dulu ya. Gue pun udah lama banget nggak pake Mia, jadi penyesuaian dulu jatuhnya gitu ya coy ya. Nanti kalau banyak yang suka, kita bakal pelan-pelan gas ke tier tinggi lah ya coy ya. Tapi ya pelan-pelan dulu coy. Soalnya kan kalau untuk meta saat ini ya, itu biasanya hero-heronya itu yang gimana ya, yang kuat di early dan di late game. Bahkan mereka ngejar yang kuat di early coy, jadi tinggal enak untuk dominasi di late gamenya gitu biasanya sih coy. Jadi hero-hero yang butuh item banget kayak Layla, Mia itu di dia kan jatuhnya butuh-butuh apa ya coy ya, butuh late game banget gitu untuk bisa mendominasi permainan coy. Jadi kalau nggak sanggup bertahan di early itu berat coy untuk di tier-tier tinggi ya boy ya. Nantilah bakal kita coba ya di tier tinggi kalau misalnya banyak yang suka gitu boy. Sabar-sabar, untuk di awal-awal kita tes ini kita adu basic attack sama si Leslie ini menang nggak ya coy ya. Soalnya Leslie ini pun juga gimana ya, bisa dibilang hero late game juga gitu boy. Sabar-sabar, kita tes lah ya coy ya, OP mana gitu loh kalau untuk di early game antara Mia dan Leslie ini coy. Santai, oke sinilah majulah pak, nggak usah mundur-mundur. Ah mau adu basic attack malah minta adu mekanik ya coy. Sabar, santai. Gue mau ngetes gitu loh. Sabar, santai ya coy ya. Tenang. Maju. Sini lah. Beraknya ini mundur-mundur terus dia coy. Santai, oke. Mencicil-cicil pak. Kita gas aja coba dulu ya coy ya. Giling. Ah, bodat lah. Gak bisa rupanya boy. Emang gak bisa ya coy ya. Susah. Gak bisa. Leslie aja yang kurang meta aja masih bisa menang dari Mia ya coy. Jadi memang butuh adu mekanik ini jatuhnya bro. Jatuhnya gimana ya, nggak rekomendasi banget lah Mia ini untuk di early game adu basic attack coy. Jadi susah dia untuk dominasi di early game ya bro ya. Kalian tuh harus pinter-pinter gitu loh. Pinter-pinternya gimana bang? Santai-santai, nanti gue tunjukin ya coy ya. Jadi kita mainnya tuh harus lebih safety untuk di early game, baru menggila di mid game dan late game gitu sih harusnya prosedurnya ya coy ya. Leslie-nya rotasi ya coy ya, ini kesempatan kita banget sih ini harusnya untuk ngumpulin gold coy. Langsung kita pakai ulti aja boy, biar langsung jos ya coy ya. Nggak usah banyak bacot boy, killing terus, duit. Nah dikasih kesempatan pula free farming Mia ya boy ya. Salah banget musuhnya nih coy. Santai, sabar dulu boy, langsung clear coy. Jangan tunda-tunda ya boy ya, mumpung senggang gitu loh. Mumpung entah kemana gitu siapanya itu si Leslie-nya coy. Rotasi dia ke mid coy, abis itu recall kayaknya doi. Ah iya itu baru pulang dia boy. Santai, kita dapatin ini dulu boy. Santai, cepat, keburu datang Leslie-nya. Nah, dapat indah sekali bung. Sabar Leslie, sabar. Aduh, entah kemana-mana gue arahin skill 2-nya jadinya kan. Tenang. Sabar, santai dulu ya coy ya. Kita seenggaknya unggul level coy, karena dia melakukan rotasi bodong ya bro ya. Tapi tim kita kebantai nih coy. Santai, fokus kayak gini dulu ya boy ya. Tampaknya aduh tuh dia main cicil lo bro. Sabar, cicilan dia pun nggak berasa kalinya coy. Tapi kalau banyak apa ya, sedikit demi sedikit lama-lama ya terasa juga gitu loh. Ini bisa kita langsung gas kayaknya coy. Santai, kita ulti, tunggu momen. Oke, ulti setun dan langsung giling saja Bapak Tersa. Udah kuat ini, aduh basic attack boy. Enggak ada bisa buktikan medis ini. Permis berak ini. Aduh dia ada ulti boy. Ah bodat. Astaga coy. Aduh sayang flicker sih. Aduh santai enggak masalah boy. Dibantai di awal menggila di late game ya coy ya. Itu judulnya nanti gue buat ya boy ya. Sabar. Aduh tim gue kebantai ya coy ya. Item kedua kita udah jadi coy. Sepatu abis itu Windtalker ya bro. Wah ini Leslie-nya mau kelomang lagi coy. Ini jangan sampai melakukan kesalahan dua kali ya boy ya.
Langsung kita ulti, setun, langsung giling saja Babelsa. Apa yang terjadi? Mau kabur kemana? Mau kabur kemana? Flicker mampus, prep. Ah, dikira gue bakal ngelakuin kesalahan dua kali, hemat-hemat flicker, Pak. Sepele dia gitu loh, santai. Dia kira gue goblok gitu ya, coy, bisa dua kali kena trik yang sama ya, teman-teman ya. Santai, sabar. Langsung kita dapatin turret-nya, pemirsa-pemirsa. Enggak ada bisa membuktikan Mia di sini ya, bung. Butuh item, coy. Seenggaknya dua item jadi ini kita udah bisa menggila ini harusnya, bro. Tapi bagian bawahnya jadi juga mereka ya, coy. Sabar. Nanti kita pikirkan caranya, coy. Kita fokus farming aja dulu kalau ada kesempatan farming gini ya, bro. Ya. Free nih. Jatuhnya free farming kalau yang kayak gini ya, coy. Kayaknya mereka pun semua sibuk di mid ya, coy. Nggak ada yang mau rotasi gitu, boy. Jadi kita main tenang aja dulu. Adem sejahtera ya. Makanya kalau di Epic ini Mia masih bisa meta, coy. Soalnya gimana ya, dari rotasi tim musuh pun nggak seagresif ketika di tier-tier tinggi gitu, coy. Jadi kita bisa free farming kayak gini tuh udah batas banget, boy. Bisa masuk mid game, late game, udah nggak ada otak kita gitu jatuhnya damage-nya, coy. Santai, nah ini sekarat-sekarat, boy. Kita cari momen aja, coy, ya. Cari momen. Sabar, coy, sabar. Oke, ini bisa kita incer guard-nya pemirsa perbisa. Langsung kita ultikan saja. Lock guard-nya kiling setun. Apa yang terjadi? Panik. Aslepet. Satu pemain, dua pemain. Mati Kolesli. Aduh, kabur dia, boy. Santai. Eh, lancelot. Pret. Pantatmu double. Bung. Kena tusukan panah gue. Triple kill. Nggak bisa, boy. Nggak bisa triple kill-nya, coy. Ada yang ngaver ya, boy, ya. Oh, bisa ini. Bawah bisa ini, coy. Tunggu. Ini bisa kita ke sini dulu. Fokus farming dulu, coy. Santai, biar dia yang datang ke sini. Gak berani dia, coy. Gak datang dia, boy. Positif dapat. Nice. Gue gendong kalian. Nah, kondisi sekarang 4-10 ya, boy. Sabar. Oke, ditarik saja di grill di sana. Ulti kita bentar lagi jadi. Langsung ulti mencari celah. Setun. Mencretkan dua orang. Satu pemain saja didapatkan dengan sangat indah oleh Mia, bung. Ini bencana untuk tim merah ya, teman-teman ya. Dikasih kesempatan gitu loh Mia kayak gini. Ya udah jadi peyek mereka, coy. Ini mau Leslie-nya mau split push. Mana? Sini. Tadi sok keras, boy. Sekarang takut. Guardnya sekarat, coy. Jangan buta sama map kayak gini ya, boy, ya. Leslie-nya ngapain ke situ, boy? Sabar. Oke, saatnya boleh serius. Terserah dia aja, coy. Langsung kita cari celah untuk guardnya. Langsung giling saja guardnya. Satu pemain didapatkan kesalahan kita. Dua pemain. Sini, perangko. Mau ngapain kamu, perangko? Nggak bisa, boy. Oh, ada Leslie juga, boy. Kabur semua ya, coy. Mia datang, kabur semua, boy. Nggak ada obat gitu loh. Hero ditakuti nih, coy. Ditakuti di tier epic ya, boy, ya. Ya ditakuti kalau dipick sama satu tim maksudnya gue, coy. Ini ngapain nih? Sok keras. Menang di lane lo. Sok keras. Ya ampun, Balmon. Mentang-mentang dia di bawah menang, mau sok-sokan ngelawan Mia yang menang di lane atas. Ini ngapain split push? Flicker stun mati mentret aja, boy. Boy, enggak ada obat udahan damage-nya, boy. Godlike didapatkan oleh Mia B dengan sangat wonderful di sini. Enggak ada yang bisa menghentikan Mia. Pensiun dari dunia perfilman. Menggalak di Mobile Legend ya, bung. Khusus tier epic maksudnya, coy. Nanti kita coba di mythic ya, coy, ya. Kalau banyak yang suka. Sabar. Kita pantau lagi. Tapi berat kayaknya nih di mythic, coy. Soalnya di mythic itu pasti nggak dikasih kesempatan farming, boy. Area gold lane itu area paling apa ya, paling rawan di gank gitu, coy. Kalau di tier-tier tinggi, boy, makanya butuhnya itu hero-hero yang punya damage sakit di early sama di late game gitu loh. Oke, tampaknya bakal terjadi pertempuran lagi, coy. Kita cari celah dulu. Sabar. Langsung kita ulti saja. Lancelot positif. Masuk semak si bodet ini, boy. Kayak Natalia aja. Mana. Mampus. Pret. Mentret saja dengan indah. Mana Leslie. Aduh. Sabar. Cari darah dulu. Ulti Leslie tuh geli-geli aja, Pak. Darah gue masih setengah gitu. Nggak ada damage-nya loh. Leslie juga masih dipakai ya, boy. Mentang-mentang udah di-buff gitu, coy. Tapi nanti kita coba juga lah Leslie ya, coy, ya. Mana tahu memang yang make goblok ya, coy. Coba kita yang make nanti, boy. Udah ini jadi debu lagi, boy. Mampus. Panik. Alah, mana dia ini? Ah, matilah. Aduh, sampai flicker-flicker kebirit-birit gitu dia, Pak. Pak, nggak ada obat darah penuh lawan gue. Darah setengah aja langsung mentret dia kita buat ya, coy, ya. Santai. Ini item terakhir kita buat BOD. BOD ya? BOD atau WON enaknya, coy.
Sabar, sabar, nanti lah kita tengok perkembangannya ya, coy ya. Santai, santai. Kita fokus dulu, coy. Kita fokus dulu. Fokus. Lanjut ngegot, cari duit. Kayaknya enakan apa? WON ya, bro ya. WON aja lah ya, coy ya. WON, WON. Nah, kita buat WON ya, coy ya. Santai, coy. Kita lanjut farming lagi, coy. Farming terus, boy. Sampai kaya ya, coy ya. Oke, ada gold nganter nyawa giling. Mati satu pemain didapatkan oleh. Woi, woi, woi. Rame, boy. Dua pemain. Maniak, maniak. Berak lah kena setun. Kayak mana mau maniak, boy, boy. Aduh. Sabar, sabar. Mereka udah mulai-mulai ngincer kita nih, coy. Udah tahu siapa yang pro ya. Mereka terlalu remeh sama kita di early game tadi, boy. Aduh, baru gue tinggal mati sebentar aja langsung rata ya, coy ya. Santai, santai. Kita cari celah dulu. Waduh. Astaga, rame, coy, coy. Aduh, Franco-nya. Franco, bro. Santai. Flicker, oke. Ulti, bocek maut. Apa yang tadi? Lacelotnya sosokan, gilet, ceret. Satu pemain. Gak bisa, boy. Gak bisa. Dia ada immortal. Tenang. Ini balonnya mati harusnya nih, boy. Kita udah strong banget ini, pak. Sini, balon. Sini, sosokan dia. Sosokan. Sini, balon. Sini. Ngapa? Mau dapat mania? Mati, op. Percet. Tusukan pantat yang sangat indah ditunjukkan oleh Mia di sini. Busur menancap sempurna dengan fleksibel ya, Bung. Gak ada yang bisa menghentikan Mia di sini. Mencoba mencari celah lagi, coy. Sabar. Ada Lord. Oke, ada Gordnya, coy. Langsung kita ultikan saja. Mati positif. Percet. Satu pemain. Kalem. Perangkonya, pak. Oke, we. Gue ngilang, boy. Ngilang. Wah, mati positif. Cepret. Tiga pemain positif. Aduh. Nggak usah abaikan Lordnya. Tiga pemain, Bung. Empat pemain. Biarkan saja Lord dapat musuh. Yang penting kita bisa dapat empat pemain. Mania, boy. Cepret. Mania. Sepek. Permisa. Kok double kill sempak. Astaga, boy. Monton kampret ya, coy ya. Masalah jelas-jelas gue dapat 5 pemain kayak gitu cuma dapat dikasih bro. Cuma dapat double kill lo. Astaga. Lordnya dulu, boy. Santai. Oke, ditarik saja tinggal di sana. Langsung kita buka ulti kita. Bentar. Flicker. Berak nyangkut di tembok lo, bro. Aduh, sampai gue lari semua jadinya, coy. Aduh, udah larinya lambat. Aduh. Ya kayak gini lah, coy, Mia, coy. Ya enggak gimana ya, larinya tuh ya modal ulti doang gitu biar cepat movement speednya. Tapi ketika udah enggak ada ulti agak berat, coy. Santai. Ini mati, boy. Otot lah, coy. Santai. Sabar. Kita fokus turret aja, coy. Fokus turret. Oke. Kalem. Oke, nggak bisa dipaksa, coy. Kita ambil dulu buff-nya Lancelotnya, coy, ya, biar kita makin strong di sini. Tenang. Baru kita tunggu dia di sini, boy. Oke, datang dia nganter nyawa. Langsung kita gilir saja. Slepet. Mampus, kena tusukan terakhir. Dua pemain. Alah, flicker dia, boy. Wewe, santai, God, santai. Kalem. Meninggal, coy, si Aulusnya, boy. Nanti, coy, kita bakal main HBD ya, coy. Kita bakal HBD gitu loh. Karena Lordnya bentar lagi hidup, pasti mereka kesini, coy. Leslie, bisa. Sini, masuk sini, Leslie. Leslie atau Lancelot jadilah. Oke, kita ulti dulu, boy. Giling, mang. Permisa. Botak lah, boy. Tiba-tiba ada perangko di situ, pak. Muntah gue kayaknya, coy. Aduh, nice. Kebantai dengan sangat indah saya di sana tim merah. Walaupun mengorbankan Mia di sana, pemerintah. Karena di sini Mia adalah sang pahlawan tanpa tanda jasa, boy. Apa yang terjadi? Oke, di sana Esmeralda menggila, pemerintah. Dan mendapatkan double kill dengan sangat indah ya, bung. Udah 18 kill aja gue, coy. Nggak terasa ya, udah positif lah gue yang MPV ya, coy ya. Kita bakal main 2 match ya, coy ya. Nggak seru lah kalau cuma main 1 match ya. Nggak nampak gitu loh. Bisa win streak pakai Mia ini, coy. Kalau masih di epic ya, boy ya. Tapi ya gitu, coy. Rekomendasi gue kalau udah masuk tier tinggi itu gimana ya, boy ya? Tengok lawannya jatuhnya, coy. Kalau jumpanya kayak hero-hero yang damage awalnya nggak terlalu sakit kayak Claude, habis itu kayak siapa ini namanya ini? Leslie itu kayaknya bisa, coy. Tinggal pintar-pintar adu mekanik. Cuma kalau kayak Beatrix, jumpa Natalia yang ngeri-ngeri di early itu berat, boy. Nanti langsung kita gas aja ya, coy ya. 2 match gitu.
Oke coy, langsung 2 match, bacot dulu. Slow, gue gendong. Oke woy, gendong publik ya coy, pakai Miyabi gitu loh. Sang penguasa perfilman pensiun bermain di Mobile Legend ya. Boy boy, kalem kalem. Makanan Aldos. Makanan Aldos dia bilang boy, santai santai. Aldos yang gue makan. Slow, giling boy. Aduh janganlah pakai Layla lagi coy. Udah biar gue aja gitu loh yang MM ya boy ya. Tapi nggak masalah lah boy ya, walaupun mereka pakai Layla kita bakal berusaha boy. Jadi pick Layla coy. Ini siapa yang mau hyper bro? Hyper Mia ya boy ya. Nggak ada obat ini coy coy. Tai lah ketemu tim kayak gini katanya coy. Waduh sepele banget. Slow bro, gue serius nih. Ah langsung kirim coy, sepele dia coy. Langsung kita masuk ke dalam matchnya. Mia hyper ya bro ya, konten yang sangat badass ini boy boy. Oke nice nice, digelanya rusuh ya coy ya. Lama banget Mia farming ini coy. Gak rekomendasi memang lah coy kalau untuk main hyper ya bro ya. Cuma gak masalah lah, santai coy, kalau gue yang main bisa lah ya boy ya. Kalau main di epic gitu coy. Sabar bro, bakal kita bantai mereka coy. Kita bantai, kita bantai. Kita fokus farming dulu aja coy. Kita fokus farming dulu. Sesuai yang gue bilang tadi ya coy ya, yang di game pertama itu Mia nggak bisa coy kalau kalian paksa barbar di early game ya boy ya. Mia tuh memang butuh item ya, seenggaknya mid game lah. Mid game jadi satu atau dua item lah minimal ya coy ya. Santai, sabar, sabar. Kita fokus farming terus coy, farming. Oke, karena tigelnya rusuh ke sana, kita bisa ini ngambil farmingan musuh coy. Nah, kalau ada kesempatan bisa ngambil farmingan musuh, kita gas boy. Aldosnya ini kayaknya ngambil red buff atau blue buff, dia masih fokus di situ lah, sekitar situ coy. Jadi kita ambil farmingannya 2 biji atau 1 biji itu udah kerugian banget untuk seorang hyper ya, bro ya. Catet boy, catet. Itu perlu kalian garis bawah itu kalau mau lepas dari epic ya, boy ya. Sabar, sabar. Santai, oke dapat. Langsung kita ke arah kelomang coy. Setelah ke arah kelomang kita ambil ke blue buff ya boy ya. Santai kita dari entry, udah level 4 aja si Bera itu coy. Sabar, 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 gak masalah, gak masalah. Oke, langsung turtle aja coy, karena turtlenya udah muncul ya coy. Kayaknya free banget ini area turtle. Metanya sekarang Hanabi dijaga gitu dua orang ya coy. Gak tahu ya coy, kalau di epic memang kayak gitu ya metanya boy. Godman itu dua orang. Sering banget gue jumpai meta-meta kayak gini coy di epic coy. Gak masalah lah, yang penting gue free lah farmingnya ya boy ya. Kepet, dapat, mantap. Lanjut farming lagi coy. Aduh, suntuk juga main farming kayak gini terus ya coy ya. Sabar, sabar. Kita coba tes damage lah ya boy ya. Santai, santai. Dapetin ini dulu. Anabinya itu ngambil kelomang coy. Langsung kita cari celah. Ulti, stun, gile, slepet. Gak mati papa. Picker dia bro, bro bro, santai Sbok, santai. Aduh gak terasa damage nya coy. Memang butuh seenggaknya satu atau dua item ya bro ya. Ini gak rekomendasi banget lah kalau untuk main Mia hyper ya bro ya. Memang gimana ya untuk bunuh monster hutan aja agak lama menurut gue coy. Ditambah lagi kalau sempat tim kalian itu goblok gitu ya coy ya. Gobloknya itu sempat kalian dirusuh tapi gak peka dan gimana contohnya lagi coy, farmingan kalian malah diambil teman satu tim kalian. Nah itu udah berat banget. Ini lumayan tim kita ya coy, nggak ada yang mau ngambil monster hutan kita, jadi kita bisa farming dengan sejahtera ini coy. Oke udah masuk menit kelima nih ya coy, udah masuk menit kelima ini, kita harus coba untuk cari kill lagi nih coy. Nah udah jadi satu item boy, dua item lah sama sepatu ya coy ya. Harusnya udah bisa ini boy, udah bisa apa bang, udah bisa mengganas di jalanan coy. Sabar, sabar. Santai, ini loyinya ada di sini nanti coy. Nah, takutnya kita digas. Nah, itu dia. Ini kita bisa nge-turtle dulu lah, boy ya. Tunggu, ambil dulu yang kecil ini coy. Baru kita gas turtle kayaknya bisa ini, boy. Oke, turtle. Sini turtle. Oke, free turtle ini kayaknya coy. Tenang, tenang. Oke, sudah mulai berkerumun. Hanabi positif, Hanabi setun dan slepew. Oke, Heslen yang indah ditampakkan oleh Mia di sini pemirsa. Ini bencana Mia udah dapat kill. Es dapat sama gue dong bro, bro mantap ini coy coy. Udah nggak ada obat kita ini boy. Kita udah bisa mengganas di jalanan kalau udah kayak gini ya coy. Jadi dua item ya bro ya. Sabar, sabar. Fokus farming, fokus farming. Santai ya coy ya. Kalem dulu coy, kalem dulu coy. Oke, smoke-nya di bawah ya boy. Oke, Aldusnya ulti. Ulti kemana Aldusnya ini?
ini mudah bagi. Ke atas, kalau mainnya Xbox-nya bisa kita gas boy. Langsung kita killing saja Xbox di sana berbisa. Apa tadi? Ah, smet. Udah mulai menggigit damage kita boy boy. Memang butuh item ya coy ya. Memang butuh item. Memang butuh mid atau late game jatuhnya Mia ini boy. Jadi gimana ya kalau untuk meta sekarang ini kan, kalau untuk jungler itu yang cepat farmingnya ya, istilahnya yang jatuhnya yang cepat farmingnya dia yang punya damage bagus di early game coy. Jadi cepat makan monster hutan, ngasih damage ke musuh pun sakit juga gitu loh di early game coy. Sabar sabar sabar, ini bisa kita gas dulu, fokus dulu fokus dulu. Turtle turtle free threat. Dapat. Nah mati positif. Oke piu piu piu. Killing spree boy, kena tusuk-tusuk manja pantatnya dengan sangat indah ya bung bung. Gak ada yang bisa menghentikannya di sini. Udah jadi 3 item. Ya udahlah boy boy, makin menggila gue ini dibuatnya coy coy. Santai santai. Oke, blue buffnya udah dapat. Coba kita cari kill bagian atas ya coy ya. Sabar sabar. Oke, nice banget Winiver di sana. Langsung kita ultikan saja mencari celah. Aduh nggak bisa boy boy, terlalu maksa ya boy ya. Masalah nggak masalah, santai coy santai, ambil dulu farmingannya si Aldous. Oke dapat, baru kita coba untuk mencari celah lagi pemirsa pemirsa. Apa yang terjadi? Aduh nyem rondok semua di situ. Aldous 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 positif ulti killing dan aspet. Bosok pantatnya kita buat ya coy. Aldous itu makanan gue bro, bukannya gue makanan Aldous ya coy. Selo gitu loh, langsung berhenti ngebacot tigrelnya kita buat ya coy. Ah, kalem kalem kalem, fokus dulu. Slepet. Enak aja mau diambil boy, gue ada retri gitu boy. Kalem kalem. Hanabi coy, Hanabi ulti. Oke okay. Heavy day ya. Wah meninggal boy, terkejut-kejut ya itu tiba-tiba ada Minya menyerang dia. Oke bisa dapat double kill, double kill, double kill bung. Nggak ada yang bisa dapatkan Minya di sini. Sini sini cengah, sini 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 bodoh, sini anak-anak sini aja sini. Malah sana dia bodat bodat. Aduh jadi jauh dari gue kan, harusnya bisa gue bunuh itu tadi lo bro bro. Masalah nggak masalah, yang penting kita bisa memenangkan pertandingan dengan sangat indah ya bung bung. Santai santai. HBD pret. Kena jantung dia itu boy boy, kayak Natalia ya boy ya, ngilang tiba-tiba langsung ngeciduk gitu coy. Gana sih best ini Mia, kalau jadi bisa masuk late game ini enak sih coy. Tapi kalau untuk di early early sih, kalau jumpa yang mekaniknya jago juga dan hero nya itu jago di apa ya, heronya itu mendukung di early dan late game, itu susah coy. Atau minimal yang jumpa hero early game kuat itu berat boy. Bisa nggak bisa dipaksa Aldousnya coy, terlalu jauh ya boy, jangan terlalu nafsu. Kita masih mati 0 coy, kita bakal coba tanpa mati ya boy ya. 7-0 ini. Aduh tuh mati tuh dada. Ala Aldous udah ngincar gue lagi. Santai ulti. Oke kita gocek giling giling. Bro Tigreal Tigreal dorong dorong Tigreal. Nah nice mati nih threat. Nah dapat nggak dapat boy. Santai. Alah ada smoke-nya pula. Astaga pak. Aduh kenapa tiap gue main mau main tanpa mati kok malah mati ya bro. Astaga. Kata-kata terlarang itu kayaknya coy. Dan dapat kita saksikan tampaknya di sini bakal terjadi pertempuran di Alley Lord. Apa yang terjadi? Sabar. Fokus dulu. Dapat telur. Tuh. Ngincer kue pula. WON gue belum jadi, boy. Santai. Ulti. Oke, kita gocek dulu. Oke, cari darah. Slow. Gue ada retri, boy. Sabar. Retri Indonesia Raya Merdeka nih, bos. Aduh. Untung dapat, boy. Santai, sabar. Oke, kita set. Tunes dapat dua pemain saja didapatkan oleh Mia. Di sini sang penguasa bintang perfilman pensiun dan menjadi ganas di Mobile Legends ya bung. Gak ada yang bisa menghentikan Mia di sini untuk menguasai Land of Dawn ya teman-teman ya. Santai, kita udah ada WON ini coy, kita udah nggak takut lagi sama Aldous kalau diincar ya coy ya. Jadi kita bisa agak hemat ulti ini boy. Kalem, sabar. Jadi ulti itu untuk nyerang coy, bukan untuk kabur ya coy ya. Kalem, ini terlalu jauh siapanya boy. Santai, oh Aldousnya ngincer gue ada WON bro, sini tabrak, aduh sedap, WON, killing, tret, mencret, sok-sokan juga lagi dia coy, positif, ulti untuk nyerang coy, hilang, ya, emak clicker dia boy, kalem, datang lagi si bodet ini, slepet,
kenapa udah kabur bagus-bagus malah datang gitu boy. S bro positif sini bro, malah flickernya ke dalam si Bera ini. Oh triple kill perbisa, apakah di sini Miyabi bisa mendapatkan maniac ruby positif, ruby stone. Oke, giling rubinya perbisa dan terlalu banyak, langsung ulti saja. Nafsu aduh nggak bisa boy, jangan terlalu dipaksa, gagal sepek lagi pak. Aduh, slow. Oke, mereka mencoba untuk mengklir minion. Apa yang terjadi? Santai, cari celah. Tunggu ulti kita ready ya, coy. Oh, positif mati. Satu pemain, dua pemain. Enggak bisa, Pak. Dapatin gunya dua-duanya. Tunggu ulti ready, langsung kita HBD, coy. Oke, langsung kita kilek. Alah, Bera malah ke end, coy. Nah jadi intinya kayak gitu aja ya coy ya. Mia itu bagus di late game, cuma di early game itu memang susah lah kalau kalian mau bertahan. Sama Leslie aja kalah dia pak, kalau adu basic attack ya harus pinter-pinter adu mekaniknya jatuhnya coy. Tapi kalau kalian udah punya mekanik yang tinggi di early game itu udah gak ada obat coy. Kalau bisa masuk di mid game late game dengan kondisi jadi itu udah parah banget coy. Tinggal main serangan kejutan ya, cari momen mana musuh tuh kira-kira gak keduga coy, kita tiba-tiba ada di dekat dia, langsung kita setun, langsung kita giling pakai skill 1 basic attack, mentret jadi debu boy. Intinya kayak gitu aja lah coy ya. Nanti kita guys di tier tinggi ya coy ya, kalau seandainya banyak yang suka. Sekian video kali ini coy, salam.